menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dipersembahkan oleh Bondo-Bondo Ikeda. Kepada Bondo-Bondo Ikeda dipersilakan.
Itulah kekompakan Bundo Karduang gitu, kekompakan Ikeda gitu, dan kekompakan Paga adalah merupakan suatu motivasi bagi kita bersama untuk membangun Ikeda masa yang akan datang. Baru di Sinan Sabi, Sabi Dua, Sapandayungan, Saayun Selangkah, Saiyang Sejalan. Silakan Indonesia. Sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Efrizon Pangka Bandaro. Kepada Bapak Efrizon Pangka Bandaro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rasa yang sangat berbahagia bisa berkumpul di ruang yang sangat kita cintai. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, acara itu bisa terlaksana. Alhamdulillah. Salawat dan salam dan lupu-lupu kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyaknya gitu berselawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kini masih dalam suasana bulan Sawal, izinkanlah ambo
Ateh Namo Ketua Panitia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salamek bari rayu. Bapak-bapak, dalam hal ini Ketua IKEDA dan jajarannya, kepada Bundo Kanduang Dua Semawati, kepada Ketua IKA-IKA Kecamatan di lingkungan yang di bawah naungan IKEDA Dumai, seratu urang samandu kami, bapak-bapak, nini mama, alim ulama, cadiak pandai, ketik tak disabian namo, gadang tak disabian gala. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh warga yang telah berkenan hadir menghadiri acara halal bihalal, yang mana itu merupakan amanah dari pengurus dan juga ketua-ketua IKA untuk melaksanakan halal bihalal di tahun itu. Karena no, di tahun kapatangko, karena sesuatu dan lain hal, acara tidak bisa terlaksana. Jadi adapun maksud dan tujuan acara halal bihalal pun ialah untuk menjalin kebersamaan gitu sesama warga IKEDA yang berado marantau di Dumai. Mudah-mudahan kita memang berprinsip saciuk baayam sadan ciang babasi cik marasukan na lain pun baitu pulo. Terima kasih banyak juga kepada pengurus nanalah magiah kepercayaan supur saban manyo sehingga acara ko bisa terlaksana. Insya Allah untuk tahun-tahun kamukunya kegiatan serupa itu akan kita adukan balik insya Allah. Jadi dan bapak-bapak dari ibu-ibu dari IKA-IKA lain untuk kegiatan itu support ikut berpartisipasi lah di kegiatan-kegiatan itu. Jadi gini ko ambo tegak disiko umua alun setahun jagoang darah alun tersatampuak pinang jigo lah ado salah melangkah tolong ambo diingat, kalau ado pun salah bakatu tolong dikanakan. Segitu dari ambo, tak lebih atau kurang ambo mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Bundo Kanduang yang akan disampaikan oleh Bunda Dr. Hajah Asnawati. Kepada Bunda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Allah memberi kesempatan awak bisa berkumpul di situ untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ambo hormati nini mama nan gadang basa batua di anjung tinggi di ambang gadang. Kapai tampek batanya, kapulang tampek kawanita. Yang ambo hormati Ketua IKEDA Bapak Salman dan jajaran dan ketua-ketua IKA yang bergabung dalam kegiatan IKEDA. Yang ambo hormati cadiak pandai alih ulama sulah bendang dalam nagari nan duduknya bacamin kita tagaknya narintang jepit buah. Selanjutnya Bundo Kanduang timpapeh rumah nan gadang sumara anjong paranginan hiasan foto jo nagari to awih tampek ma unta ayah to lita tampek ma unta makan. Dan ketua pagar Bapak Efrizon beserta anggota nan mudo babim biang dunia urang arif bijaksana tahu diraso je pareso tahu diereng jo gendia nan capek kaki nan ringan tangan pari pagar dalam nagari. Pada kesempatan ko izinkan ambo mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi awak ado berado di siko adalah salah satu dalam bentuk bagaimana awak bisa melestarikan budaya Minang, adat Minang yang merupakan yang maraso merupakan kebanggaan dari awak. Tadi berterima kasih ambo kepada bundo-bundo dan anak-anak remaja kita yang Allah latihan sampai setiap hari untuk memberikan sajian awak di siang hari nanti. Dan ambo menghimbau
kepada seluruh hito yang hadir, dan kalau bisa majak nanda hadir pada siang hari itu untuk bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi itu, insya Allah awak akan bersilaturahmi lo nanti barangkali di surga, dan saling mengingatkan kepada Allah bahwa awak pernah sama-sama ada di dunia kita. Khusus kepada kaum padusi, ibu-ibu, bunda-bunda yang hadir, ambo berharap untuk ibu bisa aktif. Awak adalah punya kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan adalah wirid setiap bulan. Wirid setiap bulan itu, kemudian ada kegiatan melestarikan budaya dan adat. Yang seperti bapak ibu dan alah caliak, ada yang menari, ada paduan suara, sadonya adalah yang budaya Minang. Dan ambo berharap ke depan awak bisa lo menyajikan dalam bentuk masakan Minang, khususnya urak ikeda. Barang banyak makanan urak ikeda yang khas tapi tidak pernah munculkan lo. Orang cuma tahu di masakan Minang kok cuma rendang, tidak ada lain dari itu. Di Minang kok, di ikeda kok terkenal jolama tapai, ayam patah lado, sari kayo, pange bada bataluang, itu tidak pernah muncul. Kalau saya bunda-bunda yang hadir di situ adonan pandai dan kita berbagi, mungkin itu bisa menjadi suatu usaha untuk meningkatkan ekonomi awak bersama. Dan selanjutnya mungkin tidak panjang yang bersabutkan doa, ambo tutup dengan api padam untung anjut, cahaya hilang kalam nyaman. Ku ado ambo salah satu, rila jemaaf ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita saksikan dari anak kemenakan kita, Ikeda pada umumnya dan Ika-Ika pada khususnya, dengan kolaborasi yang kami susun secara elok dan bagus. Kita saksikan Tari Payung kepada grup tari di Ika yang berenang di Ikeda. Ya, dipersilakan. Ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada anak kemenangan kita. Ya, terima kasih.